Saya jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas transaksi dari Bapak Muhusnan yang ada di daerah Probolinggo. Kode posnya 67217. Mohon perhatiannya sejenak Bapak Husnan, Bapak Muhusnan. Ini transaksi panjenengan ya. Dua dinamo mini generator, ini barangnya. Ya, sudah saya sambungkan kalian, ini controller dan cut off-nya. Kemudian juga sebuah fitting inverter ya. Ini ada kendala sedikit tadi waktu perakitan. Ini voltmeter saya kebakar semua, ini tadi sudah habis 11 biji ya. Ternyata saya salah beli produknya ya. Salah beli voltmeternya. Dan saya sudah konfirmasi tadi untuk penggantian uang saja ya. Dan nanti kalau mau ngukur voltase outputnya nanti saya jelaskan di video ya Bapak ya. Sekali lagi ini adalah rangkaian controller dan auto cut ya, cut off ya. Jadi nanti kalau akinya sudah penuh, walaupun ini tetap muter, ini nggak akan ngisi aki, sudah putus ya. Dan nanti kalau akinya turun tegangan ya. Ini tegangan maksimalnya 14,2 ya. Jadi nanti kalau akinya, kalau aki 12 volt kan sebenarnya itu 14,2 ya. Nanti kalau sudah 14,2 ini akan berhenti mengisi. Dan nanti kalau akinya sudah turun lagi dari 14,2 ke 11 volt, ini akan mulai mengisi lagi ya. Jadi nanti kalau tidak mengisi berarti lampu merah nyala. Kalau mengisi lampu hijau yang nyala, merahnya mati ya. Itu Bapak ya. Ini sudah saya lengkapi dengan cepet aki ya. Ini nanti yang ke aki. Jangan terbalik ya. Langsung kita coba. Merah positif, hitamnya negatif. Ini ya, lampu hijau menyala. Ini harusnya voltmeter nyala, tapi saya sudah habis 11 biji ya, berarti saya salah beli kemarin. Untuk ngukurnya, untuk ngukur ini kita pakai tester ya. Sekali lagi untuk voltmeter tadi saya sudah konfirmasi telepon ya, untuk penggantian uang saja 12,6 ya. Mungkin begini 12,6 ya. Ini singkirkan dulu, berhubung saya tidak ada air mengalir, saya pakai nyabur untuk uji coba. Pasang dulu. Kita kencengkan. Ini fungsinya voltmeter nanti untuk menjaga menjaga putaran, jangan melebihi 15 volt Bapak ya. Jadi ini kan kalau diputar kenceng itu keluarnya bisa 30 volt. Jadi nanti ini ya sudah voltmeter dan aki ya, ini anggap saja voltmeter ya. Ini nanti diputar, jangan sampai lebih dari 15 ya. Ya, seperti ini ya. 14,7. 14,7 sekian putarannya, Bro. Ini adalah volt untuk mengukur keluaran dari dinamo ya. Sedangkan kalau dinamonya berhenti, yang diukur akinya. Jadi nanti untuk voltmeter Bapak Muhusnan itu mau beli sendiri, nanti sambungnya ke aki Bapak ya. Sambungnya ke aki.
ya. Jadi untuk gitu ya. Kemudian ini bonusnya fitting inverter ya. Ini biasa fitting inverter. Ini di dalam sini sudah ada inverternya ya. Seperti ini. Kita tes saja tanpa aki ya. Tanpa aki apakah bisa nyala saudara-saudara? Ini ya, jangan terbalik merah ke merah, hitam ke hitam ya. Jadi kecerahannya tergantung putaran, sama dengan pengisian aki ya. Pengisiannya tergantung putaran. Dengan putarannya segini sudah cerahnya maksimal ya. Ini bukan LED abal-abal ya, ini LED bergaransi. Ini sudah saya tukar satu kali, tandanya ini sudah pernah digaransikan ya. Itu ya Bapak Mohusen, Mohusnan maaf. Ini lidahnya typo ya. Yang ada di daerah Probolinggo kode posnya 67217. Ini transaksi panjenengan. Ini ngejar waktu, sudah sore dan sudah mendung-mendung sekali. Ini setelah ini saya packing dan langsung kirim. Terima kasih atas pembeliannya. Semoga barang bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan dan awet ya Bapak ya. Sekali lagi ini nanti paketnya mini generator, controller, dan fitting. Juga nanti dalam kemasan pengembalian untuk voltmeter Bapak ya. Nanti semoga tidak lupa. Kalau lupa pun saya akan transfer ataupun saya ganti pulsa nanti. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.